Donald Trump kembali mengkritik Federal Reserve karena terus menaikkan suku bunga acuan. Trump menilai The Fed sangat luar biasa karena masih mempertimbangkan akan menaikkan suku bunga. Trump meminta The Fed jangan mengulangi kesalahan sama dan memberikan pasar menjadi tidak liquid. Trump telah berulang kali memberikan tekanan pada The Fed untuk menunda kenaikan suku bunga dengan alasan kenaikan tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. The Fed sendiri telah menaikkan suku bunga acuannya 3 kali di tahun ini. Bank Sentral AS juga siap untuk menaikkan suku bunga acuan kembali pada pertemuan kebijakan berikutnya pada akhir pekan ini.